Muroja'ah tasrif ya. Sudah lama enggak nasrif. Ya. Kita muroja'ah tasrif lugawi. Muroja'ah tasrif lugawi. Baik. Kita mulai dari bab 1. Muroja'ahnya yang susah-susah aja ya, yang gampang-gampang enggak usah itu ya. Ya. Dari madda. Coba tasrif madda lugawi, Pak Eko. Madda lugawi. Yang dengar di rumah. Madda madda maddu. Maddat maddata maddatna. Maddatata maddatuma maddatum. Madadati madadatuma madadatunna madadatu madadatna. Ya baik. Madayamudu yamudu tasrif lugawi. Mas kiri. Yamudu yamuddani yamudduna tamuddu tamuddani yamdudna tamuddu tamuddani tamudduna tamuddina tamuddani tamu tamdudna amuddu namuddu. Hasan Ahmad. Ya. Fi'il amr dari madda apa? Mudda. Mudda tasrif lugawi. Mudda. Mudda, muddu, muddi, mudda, umdudna. Hasan. Ya, madda majhulnya? Madda majhulnya? Mudda. Mudda tasrif lugawi fi'il madhi mudda. Mudda. Mudda mudda muddu muddat ya muddata muddna mudidna mudidna mudidta mudidtuma mudidtum mudidti mudidtuma mudidtunna mudidtu mudidna. Hasan. Ya muddu dimajhulkan jadi sejat miko yumaddu. Yumaddu tasrif lugawi. Yumaddu yumaddani yumadduna tumaddu tumaddani yumditna yumdatna yumdatna tumaddu tumaddani tumadduna tumiddina tumaddina tumaddina tumaddani tumad tumad tum tumadatna tum tumdatna umiddu numiddu umaddu 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 numaddu. Baik. Mas Saat. Sekarang ke binaan jawab. Sona yasunu saunan soinun masunun sunlatasun masonun mis wanun. Sona tasrif lugawi. Sona. Sona sona sonu sonat sonata sunna sunta suntuma suntum sunti suntuma suntunna suntu sunna. Hasan. Was kita. Sun fi'il amr sun. Ya ditasrif sun. Sona ya sunu amrnya sun. Sun suna sunu suni su sun suna sunu terus suni suni sunta suna suna terus terakhir sunna sunna. Ulangi coba. Sun suna sunu suni suna sunna. Ganti tub coba. Tabaya tubuh tub tub tuba tubuh 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 tubi tuba tuba tubna tubna
Tup. Nah, ulangi lagi diganti kum. Koma yakumu kum. Kum, kuma, kumu, kumi, kuma, kumna. Bagus, Masya Allah ya. Mas Mahfud. Nah. Sona majhulnya apa Mas Mahfud? Sona dibuat majhul. Apa ya? Sina. Sina, tasrif Sina coba. Sina, Sina, Sinu. Sinta. Langsung Sinta. Sina, Sinu. Sina, Sina, Sinu. Terus? Sinat. Sinat, Sinata, Sunta. Sinna. Sinna. Sunta. Sinta. Sinta, Sintuma, Sintum. Sinti, Sintuma, Sintunna. Sintu, Sinna. Ya, Sintu, Sinna. Sekarang yang binak nakis. Goza ya, Pak, Pak Sri kan. Keres, geser. Goza yakzu goswan gozin makzu wonukzu la takzu makzan. Mikzan. Coba tasrif lugawi goza, Pak. Goza yakzu goza, ya. Goza goza gozu. Goza gozawa. Gozu. Gozao. Goza gozawa gozau. Gozat. Gozata, gozauna, gozauta, gozautuma, gozautum, gozauti, gozautuma, gozautunna, gozautu, gozauna. Hasan. Yaghzu, Mas Ismail. Yaghzu, yaghzuani, yaghzuna, taghzu, taghzuani, yaghzuna. Taghzu, taghzuani, taghzuna. Taghzina, taghzuani, taghzuna, aghzu, naghzu. Bagus. Ulangi Pak Poniman, yaghzu coba diulangi. Tinggal ulangi gampang salah. Ya. Yaghzu. Yaghzu, yaghzu, yaghzu. Ya, kok sama yaghzu, yaghzu, yaghzu. Yaghzu, yaghzuani. Yaghzu, yaghzuani, yaghzu. Zuna, Zuna, Yakzu, Yakyu, Yakzuani, Yakzuani, Yakzu, Yakzuna, Yakzuna, Yakzu, Yakzuna, Yakzuani, Yakzua, Na, Yakzuna, Yakzuan. Yakzina, yakzuani, yakzunna, yakzutu, yakzu, yakna. Akzu, nakzu. Akzu, nakzu. Iya. Yuk, tahu sama-sama. Yakzu, mulai. Yakzu, yakzuani, yakzuna. Tagazu, tagazuani, yagazuna. Tagazu, tagazuani, tagazuna. Tagazina, tagazuani, tagazuna. Agzu, nagzu. Jadi diulang-ulang ya, supaya enggak lupa. Terus simfa'il ghazin, Mas Isman. Ghazin, coba ditasrif. Itu mic-nya tadi. Gozin, goziani, gozuna. Gozin, goziani, gozuna.
Gozin, goziani. Gozuna. Gozuna, terus? Goziatun. Goziatun, goziatani, goziatun. Ahsan, ya tasrif sama-sama. Gozin. Gozin, goziani, gozuna, goziatun, goziatani, goziatun. Makzubun gampang ya, makzubun, makzubani, makzubuna. Ya sama-sama, makzubun. Makzubani, makzubuna, makzubatun, makzubatani, makzubatun. Ugzu, balik Pak Eko, ugzu. Ugzu. Ilamer, ugzu, Asrif. Ugzu, ugzu ya. Ugzuwa. Ugzuwa, ugzu. Ugzi, ugzuwa, ugzuna. Ahsan, Asrif sama-sama, ugzu. Ogzu, ogzuwa, ogzu, ogzi, ogzuwa, ogzuna. Ya, goza dimajhulkan jadi apa ini Mas Giri? Goza dibuat majhul. Guzi, guzi, guzia. Guzia, coba ditasir pelugawi guzia. Guzia, guzia, guzu. Hmm. Guziat, guziata, guzina, guzita, guzituma, guzitum, guziti, guzituma, guzitunna, guzitu, guzina. Guzitu, guzina, san. Yagzu dimajhulkan Mas Ahmad, jadi? Yugza. Coba di tasrif lugawi. Yugza, yugzayani, yugzauna, tugza, tugzayani. Yugzauna, yugzaina, yugzaina, tugza, tugzayani, tugzauna, tugzaina, tugzayani, tugzaina, ugza, nugza. Sant. Ugza, nugza. Baik, sekarang ke bab 2. Bab 2, farro ya firru, coba ditasrif istilahi. Farro ya firru. Farro ya firru. Farron. Farro ya firru farron fa'irun. Farrun. Farrun. Mafrurun. Firro. Lata firro. Mafarrun. Mifarrun. Mafirrun. Mafirrun. Mifarrun. Bagus. Asyad Mikov. Ya firru. Ya firru. Tasrif lugawi. Ya firru. Ya firru. Ya firroni. Ya firruna. Tafirru. Tafirroni. Yafirna, tafirru, tafirroni, tafirruna, tafirrina, tafirroni, tafirna, afirru, nafirru. Ahsan, yafirna, tafirruna jadi apa? Yafirna. Terus, firro, fi'il amr firro. Firro, firro, firru, firrat, fi... Wih. Firro, firro, firru, firri, firro, ifrirna. Ahsan, ifrirna. Farro dimajhulkan jadi apa Mas? Mas-mas kita. Firro. Firro, coba tasrif firro. Lugawi. Ya, lugawi, maksud istilahi. Firro, heeh. Firro, fir. Firro, firro, firru. Firrot, firrota. Firrota. Firna. Salah, kalau firro itu kan fi'il amr ya. Kalau farro dimajhulkan bukan firro, tapi apa? Furro. Gitu? Farro majhulnya furro, mada muda gitu kan. Ya, nek firro itu apa? Amr. Amr. Ya, tasrif furro. Furro, furro, furru. Furrot, furrota, furirna, furirna, furirna,
furirta furirtuma furirtum furirti furirtuma furirtunna furirtu furirna. Terus bina ajwab sekarang. Contohnya apa? Saraya siru. Coba ditasrif saraya siru Mas Mahfud. Saroya siru sairon, sairun masirun, sir lata sir, misarun masirun, masirun misarun, misyarun, misyarun. Ulangi. Saroya siru sairon, sairun masirun, sir lata sir, misarun. Baik, kembali. Masirun misyarun, misyarun. Saro ditasrif Pak Sri. Saro lugawi. Saro saro saru sarat sarota saroina. Wait. Saro. Salah. Saro saro saru sarat sarota sirna. Sirna, san. Sirna, sirta, sirtuma, sirtum, sirti, sirtuma, sirtunna, sirtu, sirna. Ya, jadi untuk ajwaf yang tiga huruf, perubahannya itu pada domir huna apa? Domah, kasroh, itu aja kan? Domah atau kasroh. Kapan pakainya domah? Ya. Jadi kan, saro kan? Ketika dhamir hunna, sebagaimana sudah kita jelaskan, nanti ada dua kemungkinan. Dua kemungkinan saja. Sirna atau surna, itu tak. Jadi perubahan ajwaf sini ketika dhamir hunna, satu menghilangkan huruf ilat, dua merubah harokat fatkah menjadi kasroh atau domah. Ya, kalau bab satu sona sona sonu sonat sonata sunnah jadi domah. Bab dua karena fa'ala yaf'ilu nanti berubah jadi apa? Kasroh sir. Jadi kapan saroh ya apa itu berubah menjadi kasroh ini? Ketika mudhari'nya tidak yaf'ulu. Ketika mudhari'nya tidak yaf'ulu maka ini. Bisa yaf'alu, bisa yaf'ilu. Tapi kalau yaf'ulu jadinya ini. Seandainya saro yasuru surna. Saro yasaru sirna. Saro yasiru sirna juga. Jadi dilihat apa? Dilihat apa? Mudhari'nya. Saroya suru surna surta surtuma gitu. Saroya siru sirna sirta sirtuma. Saroya saru sirna sirtuma dan seterusnya kan seperti itu. Jadi cuma dua, sir atau sur. Dan untuk membedakan bagaimana harus hafal mudhari'nya. Dan bina ajwaf ini kan untuk yang tiga huruf kan cuma bab satu, bab 2, bab 5, bab 6. Bab 6 kan fa'ula yaf'ulu berarti ikut ini. Doma. Yang bab 2 dan bab 4 kan yaf'ilu sama yaf'alu bab ini. Sehingga bab 5 kan contohnya khofa kan? Khofa ya khofu nanti khofa khofa khofu khofat khofata khifna. Khifta khiftuma khiftum. Kenapa khif? Karena bukan yaf'ulu. Jelas ya. Jadi kalau mudhari'nya enggak yaf'ulu langsung berubah jadi kasrah. Seperti yang sudah kita pelajari terdahulu. Baik. Sir tasrif fi'il amr sir Mas Ismail. Sir. Bukan sri tapi sir. 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 Siro. Siru. Siri siro. Sirna. Sirna. Sir, siro, siru. Ada ya yang hilang ya di situ ya.
Sehingga pada dhamir selain anta dan antuna yaknya muncul kembali. Sir, siro, siru, siri, siro, sirna. Pak Pominiman, saro dimajukan jadi apa, Pak? Saro dimajukan jadi siro, bagus. Siro pada nomor hunna jadi saro. Siro kan huwa, kalau hunna rorna. Lah, Mas Isman, siro kan huwa, nomor hunna huwa, siro, hunna. Sirtuna. Salah. Apa ikhwa? Surna. Surna. Kenapa? Kebalikan dari maklumnya. Maklumnya apa toh? Kan sudah sirna. Maka majulnya surna. Demikian kola yakulu. Kola yakulu ketika huwa kola, hunna kulna. Majulnya kilna. Jadi kebalikan. Kalau sudah maklumnya dhammah, majulnya kasroh. Kalau maklumnya kasroh, majhulnya dhamma, berkebalikan gitu loh. Jadi qala qila, qala qala qalu, qalat qalata, qulna qila qila qilu, qilat qilata, qilna. Kebalikan dari qulna qilna. Sirna surna. Baliknya. Bingung? Enggak lah. Jadi kalau sudah sirna, majhulnya surna. Kulna, majhulnya kilna. Itu, kebalikan. Baik, cukup untuk murojaahnya. Jadi untuk tasrif lugawi itu paling pokok bab 1, bab 2, bab 3. Itu kuasai betul itu. Insya Allah bab-bab sesudahnya ngikut bab 1, 2, 3 itu. Dan bab-bab yang sesudahnya kuncinya di bab 1, 2, 3 itu untuk tafsir lugawi. Nah, kita lanjutkan. Nastafid min kitab Aqidah min fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Terakhir sampai halaman 52-53 ini ya. Pada al-misalu thalis. Itulah pada misalu thalis lah. Ya, pada contoh ketiga di mana Allah dalam kehidupan dunia ini pernah menghidupkan kembali orang yang mati. Sebagai bukti bahwa bangkitnya kembali orang yang sudah meninggal di hari kebangkitan nanti bukan suatu hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin ada PR. Sudah kerjakan? Apa PR-nya? Mencari pada roqtum fiha. Ada yang sudah ketemu? Ada yang belum nyari? Lupa. Kalau enggak lupa itu dicatat. Ya, dicatat nek ora diwaca ya lali, Ding. Iya, dicatat kalau enggak dibuka juga lupa. Ayo murojaah, memang itu yang efektif murojaah. Enggak dicatat pun kalau murojaah, oh iya kemarin pas ini untuk PR. Mas Ismail ketemu? Eh? Mas Ahmad? Dah sudah dibuka kemarin pintunya seperti fa'asad daqa itu loh. Fadara'tum fiha. Idara'a, idara'a berarti fi'il apa itu? Idara'a, idara'a, idara'u, idara'at, idara'ata, idara'na, idara'ta, idara'tuma,
idaraktum. Gini ya, yang panjang dalnya ya. Nah, ini berarti gini. Ida ro'a. Ida ro'a, gitu dong. Ini sebenarnya aslinya itu apa? Tada ro'a. Aslinya itu apa? Tada ro'a. Tafa'ala ya tafa'alu tadaro'a ya tadaro'a. Kemudian apa? Karena berdekatan makhraj ini sering dirubah. Taknya ini dirubah menjadi apa? Menjadi dal. Menjadi dadaro'a. Dadaro'a. Karena sama, maka diit gom dengan cara apa? Untuk bisa add gom ke sini, ini harus sukun, maka menjadi coba dibaca jaroa. Itu kan susah toh, ya enggak, kan wangel maksudnya ini ya, harus susah banget kan. Maka supaya tidak susah apa? Tambah alif. Baru apa? Di idgham jadinya ini. Nah ini. Seperti tasod dako kemarin loh. Tasod dako. Kemudian apa? Taknya diganti. Sod menjadi soso dako. Kemudian sodnya di idgham. Dengan cara mensukun, tidak bisa dibaca, ditambah alif depannya. Seperti ini. Kok bisa? Iya. Buktinya ada gitu. Dipakai di dalam Arab. Seperti ini, asal-usulnya seperti ini. Jadi idaro'a ini dari tadaro'a. Kalau daro'a itu, daro'a kan menolak. Kalau tadaro'a, saling. Ya toh, saling menolak, saling berselisih. Seperti itu. Kejadian seperti ini biasanya di wazan tafa'ala sama tafa'ala. Di mana taknya itu berubah. Ya, tafa'ala sama tafa'ala. Contoh yang tafa'ala yaitu tasoddaqo. Tasoddaqo berubah menjadi apa? Isoddaqo. Tadzakkaro menjadi idzakkaro. Au yadzakkaru. Ya kan? Aw yadzakkaru fatang fa'ahud dzikra. Yadzakkaru dari idzakkara. Kan mau idgham. Kan dua huruf sama toh? Di mana ada dua huruf sama maka di idgham. Di idgham itu apa toh? Dilebur jadi satu. Untuk bisa melebur huruf pertama kan harus sukun. Ya toh? Nah, dengan sukunnya huruf pertama menyebabkan enggak bisa dibaca. Gitu loh. Maka menjadi diberikan itu hamzah. Sebenarnya kalau enggak mau susah-susah ikut tadaro'a saja kan. Tadaro'a tadaro'a tadaro'u tadaro'at tadaro'ata tadaro'na tadaro'ta tadaro'tuma tadaro'tum itu. با
Tapi biasanya ada tambahan seperti ini, itu untuk makna mubalaghah. Mubalaghah itu menunjukkan makna apa? Makna lebih. Sangat-sangat berselisih gitu ya, berselisih dengan sangat gitu. Gitu. Berselisih hebat, berseteru. Kalian saling berseteru. Wallahu alam seperti itu. Jadi satu, dua, ruang satu, ruang dua itu ya. Itu nomornya. Nama ikhwah kita lanjutkan. Al-misal ar-rabi. Misal yang keempat. Dibaca Pak Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala المثال الرابع في قصاد الذي مر على قريتين ميتتين فاستبعد أن يحييها أن يحييها الله تعالى فأماته الله تعالى مئة سنة ثم أحياه وفي ذلك يقول الله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس ولنجعلك آية للناس
Wangdura ilal izami kaifa nunshijuha summa naksuha lahma. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna allaha ala kulli syai'in qadir. Surah Al-Baqarah min ayati mi'atani wa tis'ati wa khamsuna. Ya, coba diartikan. Contoh yang keempat adalah di dalam kisah orang-orang. Orang-orang atau orang? Orang. Kenapa orang? Kok bukan orang-orang? Bisa orang. Karena alladzi mufrad. Alladzi mufrad. Mufrad kan? Iya. Nek orang-orang? Alladzina. Alladzina. Ya. Di dalam kisah orang yang lewat atas desa yang mati. Atas desa yang mati. Maka ada, lalu dia lalu, fa itu lalu. Lalu lalu istab ada apa? Istab ada. Lalu istab ada itu menganggap jauh, artinya apa? Menganggap mustahil. Jadi memustahilkan gitu istab ada itu. Bak udah kan jauh. Ya. Kalau istab ada menganggap jauh. Jauh. Hasuna bagus, istahsana anggap menganggap bagus. Azuma gede, istaqoma menganggap gede. Kaburo anggap besar, istakbaro merasa besar atau menganggap dirinya besar. Ya. Ini istab ada juga menganggap jauh. Artinya apa? Mustahil. Mustahil, memustahilkan. Jadi menganggap mustahil. Lalu dia memustahilkan jika Allah tidak mungkin menghidupkan desa itu. Kok tidak mungkin, dari mana itu? Memustahilkan Allah. Jadi menghidupkannya. Dia menganggap mustahil kalau Allah bisa menghidupkannya ya. Kembali. Jadi menghidupkan kampung itu, hidup kembali itu bagi dia apa? Mustahil. Mustahil gitu, nggak mungkin lah. Kamu kayak gini kok bisa hidup kembali gitu. Terus, lalu Allah Taala mematikannya 100 tahun. Ya, selama 100. Selama 100 tahun. Tahun. Kemudian Allah menghidupkannya. Menghidupkannya kembali. Menghidupkannya kembali. Berdasar dan itu berdasarkan firman Allah Taala. Ya, lanjut Mas Giri, bantu. Atau wa fi dzalika yaqulullah taala, dan pada hal tersebut Allah Taala berfirman, au kalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushiha. Atau seperti orang yang berjalan pada suatu kampung dan kampung tersebut dalam keadaan kosong. Ala urushiha, khawiyatun ala urushiha. Kalau urus itu secara bahasa apa? Kan tahta. Tahta. Jadi kosong dari tahtanya artinya apa? Dia kosong dari kehidupannya. Cuman kalau di dalam tafsir itu dijelaskan khawiyatun ala urusiha itu tahadamat. Jadi sudah runtuh bangunannya. Urus di situ diartikan atapnya. Jadi temboknya hancur sehingga sudah menutupi atap-atapnya. Plus, itu kan biasanya kan atap dulu jatuh. Bangunan ini kan gitu toh, biasanya atap dulu jatuh, kemudian temboknya belakangan menutupi atapnya. Wa ya khawiyatun ala urusiha, dan pada kampung itu bangunan-bangunannya sudah runtuh. Ya, terus. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan ini setelah
kematiannya. Setelah kematiannya maksudnya apa? Setelah rusaknya kampung ini. Fa amatahum Allah mi'ata amin tsumma ba'atha, maka Allah mematikan dia 100 tahun kemudian dibangkitkan. Ya. Qala kam labitha? Allah Ta'ala berfirman, kam berapa kamu, berapa lama kamu labista tinggal di sini? Berapa lama kamu tinggal di sini? Maksudnya apa? Kamu tidur, kamu mati ya, kamu tidur, kamu enggak sadar berapa lama gitu ya. Qala labistu yauman au ba'da yaum. Dia berkata, aku tidur, aku tinggal satu hari atau beberapa hari. Ya. Qala bal labista mi'ata amin tsumma fa'ata amin fandur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Allah Ta'ala berfirman, akan bukan. Kamu tinggal 100 tahun, maka lihatlah kepada makananmu dan minumanmu. Belum berubah, belum dibuka. Lam yatasanna itu masih utuh. Belum dibuka. Lam yatasanna itu masih utuh, jadi masih belum berubah. Belum berubah. Wandur ila khimarika walinaja'alaka ayatan linnas, dan lihatlah kepada keledaimu dan kami jadikan kamu sebagai pelajaran bagi manusia. Wandur ilal idami kaifanunsizuha tsumma naksuha lahma, dan lihatlah kepada tulang bagaimana kami menyatukan naksuha itu nusizuha itu apa? Menyatukan, merangkai. Bagaimana kami merangkainya kembali, tsumma naksuha lahma, kemudian kami membalutnya dengan daging. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Maka tatkala telah jelas baginya, dia berkata saya mengetahui bahwa Allah Ta'ala Maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, jazakumullah khairan. Al-misalu rabi'u ya ikhwan fi qisatil ladzi marra 'ala qaryatin mayyitatin. Pada kisahnya orang yang melewati kampung yang mati, mayyitah, yang sudah mati. Jadi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Fastab ada, lalu dia menganggap mustahil an yuhyiyahullahu ta'ala. Allah mampu menghidupkannya kembali. Dia mustahil, menganggap mustahil itu. Masuk kampung sudah hancur kayak ini dihidupkan kembali, mustahil. Fa'amatahullahu ta'ala mi'ata sanatin. Lalu Allah pun mematikan dia di situ, di tempat itu juga selama 100 tahun. Lama enggak itu? Lama enggak? Lama banget. Kita aja baru berapa tahun di dunia. Ya dah? 100 tahun mati di situ. Setelah 100 tahun kemudian, thumma ahyahu. Kemudian Allah menghidupkannya kembali. Jadi dia dibangunkan kembali. Wa fi dzalika yaqulullah ta'ala, pada hal itu, pada kisah tersebut, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 259. Aw kalladzi marra 'ala qaryah, atau seperti orang yang melewati sebuah kampung, wa hiya khawiyatun 'ala rusyiha, padahal kampung itu sudah runtuh bangunan-bangunannya, sehingga apa? Atapnya tertutupi oleh tembok-temboknya. Qal, lalu orang ini berkata, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha, bagaimana mungkin yuhyi hadhillahu, Allah menghidupkan ini, kampung ini, ba'da mautiha, setelah hancur
setelah matinya kampung ini. Famatahullahu mi'ata amin tsumma ba'atha. Lalu Allah pun mematikan dia selama 100 tahun kemudian membangkitkannya kembali. Setelah itu dia ditanya, "Qala kam labist?" Kamu nginep berapa lama Mas di sini? Lihat. Kamu nginep berapa lama? Qal, dia menjawab, "Labistu yawman aw ba'd ayyam." Saya menginap sehari atau kalau enggak cuma beberapa hari saja. Dia merasa sangat cepat. Ya kan? Orang itu kalau sadar nunggu sesuatu itu kan lama, tapi kalau orang itu tertidur cepat sekali. Ya kan? Cepat sekali. Kayaknya baru sakleran wis. Dia sudah bangun lagi, cepat sekali. Qal, maka dijawab pada orang ini, ditanya lagi orang ini. Balabista. Tidak, kamu tidak tinggal beberapa hari saja, tetapi kamu nginep di sini mi'ata amin. 100 tahun. Kalau enggak percaya itu, fangdur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Ya, lihat kepada makananmu dan minumanmu. Ini pelajaran. Jadi Allah buat makanannya masih utuh, tapi hewannya hancur. Dia kan naik kendaraan itu. Ya, makanannya dibuat utuh, tapi kendaraannya hancur. Jadi Allah ingin memberikan pelajaran pada orang ini, ya kan, supaya betul-betul mengimani bahwa Allah mampu. Coba lihat itu makananmu dan minumanmu, lam yatasannah. Apa lam yatasannah? Belum berubah, masih utuh. Setelah itu wangdur ilahi marika. Lihat pada keledaimu itu, hewanmu itu, tungganganmu itu sudah jadi tulang belulang. Itu untuk membuktikan bahwa dia apa? Sudah hancur lama gitu. Baru di situ dia sudah lama. Ya. Pasti dengan kejadian ini saja dia mesti apa? Wis gumun sik itu kan. Aku urip. Pangananku utuh. Ning kok kewanku remuk jadi tulang belulang. Mesti dia apa? Sudah kacau balau dulu ya kan? Ya sudah kacau balau. Jadi dia menganggap baru tinggal beberapa hari karena melihat makanannya mungkin apa itu masih utuh. Tapi diberitahu bahwa dia ternyata sudah ratusan tahun di situ. Buktinya apa? Hewannya sudah hancur, tinggal tulang belulang. Gitu. Dan tulang belulang pun mungkin enggak utuh lagi gitu kan. Karena udah 100 tahun kan. 100 tahun tergeletak di situ pasti sudah seram bentuk kan gitu. Walina ja'alaka ayatan linnas, dan kami akan menjadikan kamu sebagai pelajaran bagi orang lain, bagi orang-orang sesudahmu. Wangdur, dan lihatlah ilal idham, kepada tulang belulang tersebut, kaifanum sizuha, bagaimana kami merakitnya kembali, merangkainya kembali, dirangkai jadi satu lagi. Thumma naqsuha lahma, lihat bagaimana aku membungkus tulang-tulang itu dengan daging. Artinya apa ini? Dia menyaksikan betul-betul dengan mata kepala sendiri bagaimana Allah menghidupkan hewan dia yang sudah mati itu. Dan ini kisah nyata, masuk Quran bohong. Ini kisah nyata, bukan dongeng. Apa dongeng? Tiba itu keneng, bukan itu. Ini harus kisah dalam Quran yang wajib diimani. Ini kisah nyata. Jadi dahulu pernah ada kisah ini gitu loh. Pernah ada kisah ini. Jadi ada orang yang dia dimatikan, dihidupkan kembali Allah, kemudian dia disuruh menyaksikan bagaimana hewan yang sudah hancur itu bisa hidup kembali. Falamma tabayyana lahu, maka tatkala sudah jelas bukti baginya, qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, maka dia pun mengatakan, sekarang saya yakin dan saya tahu
bahwasanya Allah itu maha kuasa akan atas segala sesuatu. Ini bukti yang keberapa? Yang keempat, bahwa ternyata Allah di dunia ini pernah menghidupkan kembali orang yang mati, bahkan hewan yang mati. Ini sebagai bukti. Supaya apa? Adanya kebangkitan bukan suatu hal yang mustahil. Baik, kita baca bersama-sama Al-Mithalur Rabi'u. Yuk, mulai. Sekarang dicari fi'il dari nas yang sudah kita baca ini. Silakan. Dicari fi'ilnya, kemudian sigotnya fi'il apa? Tasrif istilahnya bagaimana? Yang ta'ala dikesampingkan saja ya, karena ini sudah sering. Ta'ala enggak dihitung. Ketemu berapa? Mas Arif? Banyak ya? Baik, kita bahas.
Al-misalu rabi'u fi kisatil ladhi marra ala qaryatin mayyitatin fastaba'ada an yuhyihallahu ta'ala. Sampai kata ta'ala. Berapa fi'il di sini? Masjid Miqah. Ya, sebutkan. Yuk. Sebutkan, satu. Marra, terus. Istab'ada. Yuhyiya, bagus. Marra, istab'ada, yuhyiya. Ta'ala enggak kita anggap ya, karena ini sudah sering kita bahas. Marra fi'il apa ini, Mas Sa'ad? Madhi mudhari'nya marra yamur yamurru marra yamurru amarnya berarti murra marra yamurru murra. Baik, marra ini fi'il madhi maklum atau majhul? Berarti butuh fa'ilnya mana? Takdirnya kembali ke alladhi, ahsan. Istaba'ada fi'il apa ini, Mas Mahfud? Madhi mudhari'nya na'am yastaba'idu masdar istiba'adan, bagus. Jadi istaba'ada dari mujarotnya apa ikhwah? Ayo, mujarotnya. Fi'il mujarot apa tau fi'il mujarot itu? Fi'il asli. Istaba'ada itu kan sudah mendapatkan tambahan. Ini fi'il sulasi mazid. Fi'il sulasi yang mendapat tambahan. Nah, sulasinya apa ini? Mujarotnya. Ba'uda. Ba'udah, apa artinya ba'udah tadi? Telah jauh. Kalau istaba'ada menganggap jauh. Gitu. Jadi di antara makna ista adalah makna menganggap. Dan kadang-kadang menunjukkan makna apa? Meminta. Ghofaro mengampuni, istagfaro minta ampun. Gitu. Khoroja keluar, istakhroja minta keluar. Apa itu minta izin untuk keluar dan seterusnya. Terus yuhyiya. Yuhyiya. Fi'il apa ini, Mas Isman? Yuhyiya. Dhari, fi'il madinya? Ahya, bagus. Ahya mudhari'nya yuhyi. Lah kok bacanya yuhyia, kenapa ini? Kan ahya yuhyi ihyaan. Iya, karena kemasukan an maka dibaca man mansub. Tanda mansubnya fathah dhahirah. Iya, fathah dhahirah ya. Ya, yuhyi yuhyiya. Jadi yuhyiya itu. An yuhyiyahallahu. Baik. Fa'amata Allah ta'ala mi'ata sanatin summa ahyahu wa fidhalika yakulullahu ta'ala. Sebutkan fi'ilnya, Pak Sri. Ahya. Amata dulu. Ya dah. Fa'amata, amata, terus. Fa'amata, ahya. Ahya, terus. Yakulu, baik. Amata ahya yakulu. Amata fi'il apa ini, Mas Giri? Mudhari'nya? Coba ditasrif. Amata yumitu imatatan. Yumitun imatun amit yumit imatun. Ahsan. Amata yumitu imatatan mumitun mumatun amit latumit mumatun. Amata dimajhulkan jadi apa ini, Mas Ismail?
Amata kan mematikan, kalau telah dimatikan umita. Umita. Bagus. Umita. Terus ahya. Ahya ini fi'il apa, Pak Eko? Ahya fi'il apa itu? Madi mudhari'nya ahya yuhyi, masdarnya coba ditasrif ahyi. Enggak ada mihyan, ini enggak ada isim alatnya, kan fi'il 4 huruf ini. Ahya yuhyi ihya'an muhyin muhyan ahyi la tuhyi muhyan. Bagus. Jadi masdarnya apa? Ihya'an. Wa fi dzalika yaqulu. Yaqulu sudah ma'ruf ya ini ya. Fi'il mudhari dari qala yaqu. Baik. Au kalladzi marra 'ala qaryati wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Sampai itu. Sebutkan fi'ilnya, Pak Poniman. Ewa, satu. Aw kalladhi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala urushiha. Satu. Di mana? Marra, ya, terus. Qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha. Yuhyi, bagus. Terus ba'da itu isim. Apa ikhwa? Qala. Marra tadi sudah kita bahas. Fi'il apa? Marra tadi fi'il apa? Madhi. Mudhari'nya yamurru. Marra yamurru. Marron marun mamrurun murola tamurro mamarun mimar mimarun. Terus qola sudah, qola yaqulu yuhyi tadi sudah, yuhyi dari ahya yuhyi. Yuhyi fi'il apa ini? Mas saat yuhyi fi'il apa? Mudhari dibaca apa ini? I'rabnya rofa. Kenapa dibaca rofa? Kobar? Salah. Mas Arif, kenapa dibaca rofa? Tidak ada amil penasab dan penjazem. Itu kalau fi'il gitu. Kapan rofa? Tidak ada penasab dan penjazem. Kapan jazem? Kemasukan penjazem. Kapan nasab? Kemasukan penasab. Kapan marfu? Nah, ketika enggak ada penasab dan penjazem. Ya. Lanjut. Famatahu wa mi'ata amin thumma ba'atha. Qala kam labist? Qala labistu yawman aw ba'da yawm. Sampai itu. Mas Adi, sebutkan fiilnya Mas Adi. Amata, bagus. Terus ba'atha, naham. Kola dulu. Terus labista, naham. Terus kola lagi. Labistu. Ya, alas. Kita ulangi ya, tadi apa? Satu, amata. Dua, ba'atha. Tiga, kola. Empat, labista. Lima, kola lagi. Enam, labistu. Labistu.
Amata sudah kita bahas, amata mudhari'nya yumitu, amata yumitu imatatan. Terus ba'atha, ba'atha fi'il apa ikhwah? Madhi, mudhari'nya ba'atha ya ba'athu, bagus. Bab berapa berarti? Bab 3. Nah, kola sudah, labistu, labistu ini fi'il apa labista? Fi'il ma? Madhi, labisa yal ba'athu, labisa yal ba'athu. Labisa, labisa, labisu, labisat, labisata, labisna, labista. Eda, apa labista? Kamu tinggal, kamu berdiam diri. Labistu, labisna. Gitu. Terus, qala bal labista mi'ata amin fa'udur ina ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Ya, coba sebutkan fiilnya Pak Sri. Qala bal labista mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Ya. Qala, terus labista fanzur, yatasanna, bagus. Kola sudah ma'ruf, labista sudah dibahas. Fangdur, fangdur fi'il apa Pak? Amr, dari madinya apa fi'il madinya? Apa ikhwah? Nadoro yan duru. Nadoro yan duru, amrnya undur. Ya, undur. Undur fi'il amr, bagus. Kemudian lam yatasannah, yatasannah fi'il apa ini Pak? Pak Poniman. Lam yatasannah, yatasannah fi'il apa ini? Mudhari, fi'il madinya. Tasan, tasan, tasannaha. Apa ya Pak? Tasannaha ya tasannahu, tasannuhan, mutasannihun, mutasannahun. Terus tasannah, la tatasannah, mutasannahun. Apa tasannaha? Basi, busuk. Anak lam ya tasannah berarti belum basi, belum busuk, berarti masih utuh. Itu. Fangdur ina to'amika wa syarabika, lihatlah kepada makananmu dan minumanmu, lam ya tasannah, belum basi, belum busuk, masih utuh. Terus lihat kepada apa itu? Kepada keledai kamu, kendaraan kamu yang sudah hancur tinggal tulang belulang. Wanzur ila himarika walinaja'alaka ayatan linnas. Sebutkan fiilnya Mas Mahfud. Wanzur. Terus sudah itu tadi sudah. Setelahnya itu wanzur ila himarika walinaja'alaka ayatan linnas. Lina ja'ala ka, na ja'ala, bagus. Undur fi'il apa Mas Mahfud? Amar, mudhari, madhi mudhari'nya? Nadoro, yanduru, amarnya undur, bagus. Na ja'ala, ini fi'il apa, na ja'ala? Mudhari, madhinya? Ja'ala ya ja'alu. Lah kok na ja'ala? Domir nahnu ta? Na ja'alu. Kok jadi fathah kenapa? Karena amil nasab. Ada amil nasabnya apa itu? Lam ta'lil. Li. Ya ta?
Ada lili itu lam taklil atau lam kai, yaitu menasobkan. Walina ja'ala ka, ka jadi maf'ulun bihnya. Wa'udhur ila ta'amika kaifa nushizuha thumma naksuha lahma. Sampai itu. Sebutkan fi'ilnya lagi, Mas Ahmad. Undur. Fi'il apa itu? Amar. Amar, tadi sudah dibahas. Terus Nungshizu. Nungshizu fi'il mudhari. Fi'il madinya? Salah. Apa ya, Kwah? Angsaja. Angsaza yung shizu. Susah ya? Nah, angsaza yung shizu ikut bab af'ala yuf ilu. Pada dhamir nahnu maka jadi apa? Nung nun shizu. Nun shizuha. Itu fi'ilmu mudhari. I'rabnya apa ini, Mas Ahmad? Kenapa marfu? Ya, tanda marfu'nya dhamma. Kenapa dhamma? Dan lam yatasil bi akhirihi syai'un. Apa itu artinya lam yatasil bi akhirihi syai'un? Tidak nyambung dengan apapun. Nah, apapun itu isinya berapa ya, Wah? Apapun itu sebenarnya kan umum, apa saja itu toh. Tetapi sebenarnya apapun itu isinya cuma 5. Apa itu? Aliful isnen, wawul jama'ah, ya' mukhotobah, nun niswa, nun taukid mubasharah. Itu aja, 5 itu. Jadi fi'il mudhari syokhi akhir gak nyambung dengan 5 ini. Ketika marfu' domah muqad, domah dohiro. Kemudian ketika mansub fatkah, ketika majzum sukun. Itu, gak nyambung dengan 5 ini. Lah kalau nyambung dengan kalimat lain ya tetap sama. Yang penting jangan 5 ini. Aliful isnen, wawu jama'ah, ya muqotobah, nun niswa, nun taukid secara langsung. Itu yang dimaksud syai' itu. Berarti nanti kalau nyambung dengan syai' dengan 5 ini i'rabnya beda. Kalau nyambung dengan alif, wawu, ya, tanda rufaknya apa? Subutun nun. Itu dah. Kalau nyambung dengan nun niswa dan nun taukid, hukumnya mabni. Gitu. Hukumnya mabni. Baik. Terus fi'ilnya apa lagi? Naksu. Naksu itu fi'il apa? Mudhari. Domirnya apa? Nahnu. Bagus. Fi'il madinya? Kasa. Kasa yaksu. Domir nahnu? Naksu. Ya. Yaksu naksu. Berikutnya falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Sebutkan lagi fi'ilnya, Mas Ismail. Tabayyana terus a'lamu terus khalas. Nah, tabayyana fi'il hada, fi'il apa ini? Mati mudoreknya, masdarnya, tabayyunan, aksan. Terus, a'lamu fi'il apa? Kola fi'il apa? Mati mudoreknya, a'lamu fi'il apa? Mudori, matinya, alima ya'lamu. Kok a'lamu? Demir ana, bagus. Jadi a'lamu itu bukan isim, tafdil. Gitu, a'lamu itu bukan isim. Tafdil, tapi apa ini? Fi'il. Sekarang aku tahu, gitu ya. Isim fi'il mudhari. Alima ya'lamu dhamir ana jadi a'lamu. Baik. Ada pertanyaan ya, Khoa? Monggo kalau yang kuasain dahatan ya. Benar dahatan? Ya, bagi yang puasa silahkan membatalkan. Saya enggak puasa, sudah batal dari tadi. Silakan, kalau ada yang ditanyakan untuk kosakata.
Nah, kita rehat dulu untuk persiapan salat maghrib. Sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan adzan dulu.
Bismillah. Tayyib ikhwah, nuasil dari sana. Al-an nabda ila al-misal al-qamis. Kita mulai ya, kita masuk pada al-misal al-qamis. Ikram Mas Ahmad. Qala al-muallifu rahimahullah al-mithalul khamisu fi qissati Ibrahim al-Khalila hina al-Qalili hina sa'alallaha ta'ala an yuriyahu kaifa yuhyil mauta fa'amarahu allahu ta'ala an yadhbaha arba'atan minat tayri wa yufarriquhunna ajza'a ala al-jibali allati hawwalahu thumma yunadi hawlahu thumma yunadihinna fataltaimu al-ajza'i al-ajza'a al-ajza'u bi-ba'duha ila ba'din wa ya'tina ila Ibrahima sa'yan. Hasbuk. Mas Arif, lanjut. Wa fi dhalika yaqulullahu ta'ala wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'ata minat tayr fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma uhunna yatinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Jadi kalau baca Quran ya pakai kaidah baca ya. Jadi ketika waqaf atau hukum-hukum tajwidnya diterapkan. Contoh misalnya tadi thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma da'uhun. Dan juz'an thumma itu kan setelah kaidah Quran kan enggak masuk itu. Juz'an thum kan ikhfa itu. Fathah tanwin ketemu sa itu kan ikhfa. Ya, minhunna juz'an thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha 'azizun hakim. Jadi aturan baca Quran seperti ini. Baik, Mas Jatmi, kau diartikan dari awal. Perumpamaan yang kelima, dalam kisah sahabat Ibrahim yang mana? Sahabat Ibrahim toh? Khalil. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Al-Khalil itu apa? Kekasihnya Allah. Jadi Al-Khalil itu gelar, bukan sahabat. Jadi fikisati Ibrahim al-Khalili pada kisahnya Nabi Ibrahim sang kekasihnya Allah. Jadi kekasihnya Allah dari kalangan manusia itu siapa? Ibrahim dan Muhammad itu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Terus yang mana Allah taala telah hina sa'alallaha. Ya Allah, Allah jadi apa? Maf'ul bih. Jadi maf'ulun bih dari sa'ala. Lah yang sa'ala siapa? Ibrahim. Ibrahim, dia Ibrahim. Yang mana hina itu apa tahu hina? Ketika Ibrahim bertanya kepada Allah Ta'ala, meminta kepada Allah Ta'ala an yuriyahu apa ya, agar memperlihatkan pada dia siapa, dia Ibrahim, agar dia Allah memperlihatkan kepadanya Ibrahim kaifa yuhyil mauta. Lanjut, bagaimana dia menghidupkan yang mati, orang yang sudah mati. Dia siapa? Allah. Dia Allah.
Lanjut Mas Sa'ad. Fa amara Allah taala. Ya, maka Allah menyuruhnya, memerintah beliau untuk mengambil empat yatbah itu apa? Yatbah. Dzabaha yatbahu. Apa? Memilih. Menyembelih. Belah. Bukan membelah juga lo ya. Menyembelih empat di antara burung-burung. Empat ekor burung. Dan memisahkannya, mengelompokkannya. Menjadi beberapa bagian. Menjadi beberapa jus itu toh, bagian. Ya, alal jibal, di atas gunung yang haulahu. Haula wa haulahu. Belum persiapan sama sekali nih. Belum. Waduh, gimana? Belum sampai situ. Ya, sampai mana persiapannya? Sampai ini. Surat Al-Baqarah. Ini 3 jam ini persiapannya harus banyak ini. 3 jam ini persiapannya paling enggak ya 3 lembar, 4 lembar gitu. Ya. Ya. Kemudian Yunadi. Lanjut Mas kita. Kemudian apa yunadi hinna? Nada yunadi, apa artinya nada yunadi? Maka dia Ibrahim apa? Yunadi hinna. Sudah saya artikan aja ini, kayaknya blank banget ini. Thumma yunadi hinna, saya ulangi dari awal saja. Al-misalul khamisu, contoh yang kelima. Contoh apa ini? Contoh Allah menunjukkan bagaimana dia menghidupkan orang mati atau perkara yang mati di kehidupan dunia sebagai bukti bahwa Allah mampu membangkitkan manusia dari alam kuburnya. Fi qissati Ibrahim al-Khalili. Pada kisahnya Nabi Ibrahim sang kekasihnya Allah. Hina, ketika sa'ala, beliau meminta Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. An yuriyahu, agar dia memperlihatkan pada beliau. Dia siapa? Dia Allah. Memperlihatkan pada beliau. Beliau siapa? Ibrahim. Jadi domir hu di sini siapa? Ibrahim. Fa'ilnya yuria, domir mustatir, takdirnya huwa kembali ke Allah, gitu. Agar dia Allah memperlihatkan pada beliau Nabi Ibrahim kaifa, bagaimana yuhyi, dia menghidupkan, dia siapa? Dia Allah menghidupkan al-mauta, orang yang sudah mati. Jadi ini ceritanya apa? Nabi Ibrahim minta kepada Allah agar ditunjukkan pada beliau bagaimana Allah itu menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Fa'amarallahu ta'ala, kemudian atau lalu Allah memerintahkan beliau an yatbaha, untuk menyembelih arba'atan, 4 ekor minat toir, dari burung. Menyembelih 4 ekor burung. Nah, setelah disembelih, wa yufarriquhunna ajza'an. Allah memerintahkan agar apa? Burung tadi dicincang. Dipotong-potong kecil-kecil, kemudian dicampur. Kemudian dibagi menjadi beberapa bagian, alal jibali.
ditaruh di bukit-bukit, gunung-gunung di sekitar daerahnya Nabi Ibrahim. Jadi dari potongan-potongan daging burung tadi, empat tadi dicampur loh, kemudian dibagi menjadi beberapa bukit, ditaruh gitu. Ya. Allati haulahu, yang berada di sekitarnya. Nya siapa? Ibrahim. Thumma yunadi hinna, kemudian beliau pun memanggil burung-burung itu. Hunna kembali ke siapa? Hunna. Burung-burung. Thair tadi arba'atan minat, thair yang sudah dicincang tadi. Jadi kemudian Nabi Ibrahim memanggil burung-burung itu. Fatal ta'imu al-ajza'u. Maka apa? Bagian-bagian itu pun menyatu. Iltama yaltaimu, menyatu. Ba'duha ila ba'din, sebagiannya dengan sebagian yang lain. Jadi mibur, golek apa? Tubuhnya tadi. Mencari bagian potongan-potongan tubuhnya yang semula. Menyatu. Gak bisa dibayangkan ya ini. Jadi mereka terbang terus nyari tubuhnya masing-masing gitu lah, bisa ngumpul. Padahal udah dicampur, udah dicincang-cincang, dijadikan beberapa tempat. Ya kan? Otomatis apa? Kan mesti kan mibur sana, mibur sini kan? Ya enggak? Untuk bisa nyatu menjadi burung lagi kan gitu. Ya. Kemudian ya'tina, maka burung-burung itu pun apa? Ya'tina apa? Mendatangi ila Ibrahim sa'ya. Menuju Ibrahim dengan segera, dengan cepat. Jadi apa? Masya Allah. Hidup lagi dan menuju Ibrahim. Ini kisah nyata ini. Ini kalau zaman dulu udah ada kamera itu, Masya Allah diabadikan tuh bagus banget ini. Cuman belum ada kamera, diabadikan dalam kisah Al-Quran. Ya dah, kisah Al-Quran. Walah mungkin cerita, orang ngerti langsung itu kan. Nah ini untuk menguji keimanan kita. Ya dah, menguji keimanan kita. Ini. Wa fi dhalika yaqulullahu ta'ala. Pada kisah tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala Ibrahimu, dan tatkala Ibrahim beliau berkata, Rabbi, apa artinya Rabbi? Ya? Tuhanku. Rabbi ini i'rabnya apa ikhwah? Rabbi i'rabnya apa Pak Sri? Rabbi kok kasrah ini i'rabnya apa? Nasab. Tanda nasabnya? Atau kenapa nasab dulu? Kenapa mansub? Kenapa ikhwah? Munada mudhof. Ya toh? Robba plus ana jadi robbi, itu kan? Nah, di situ mudhof ke mana? Ke ya mutakal lim. Mana ya mutakal limnya? Hilang. Lah munada kan harus jatuh setelah huruf nidak, mana huruf nidaknya? Hilang juga. Gitu. Maka dalam buku Mukhtarat kan di bagian akhir kadang-kadang gitu, huruf nidak dihilangkan. Ya kan? Huruf nidak dihilangkan, langsung muncul munada. Contohnya ya Robbi atau Robbik Firli, gitu kan contohnya? Robbik Firli. Robbi itu asalnya ya Robbi gitu. Robbi arini. Wahai Robku, arini, apa arini? Tunjukkan kepadaku. Ari itu apa ari? Fil amr. Aro yuri, amrnya ari. Apa ari? Tunjukkan. Ni, padaku. Tunjukkanlah, perlihatkan ni kepadaku. Kaifa tuhyil mauta. Bagaimana tuhyi, engkau itu menghidupkan al mauta. Orang yang sudah mati. Ini permintaan siapa ini? Ibrahim. Kepada siapa? Kepada Allah. Ya.
Allah bertanya balik kepada Ibrahim. Qal, Allah bertanya, awalam tu'min, apakah kamu belum beriman kalau aku ini bisa menghidupkan kembali orang mati, wahai Ibrahim? Qal, Ibrahim menjawab, bala, tentu aku beriman. Jadi bala itu untuk jawaban apa? Jawaban isbat dari nafi, gitu ta. Jadi kalau misalnya alasta Mas Giri, jawabnya bala. Alasta Mas Ahmad? Naam. Naam. Lastu Ahmad, bal ana Giri. Jadi apakah Anda itu Mas Ahmad? Nek jawabnya naam, berarti bukan Ahmad. Alaysa hadza faslun? Jawab, apakah ini kelas? Nek jawabnya naam, berarti bukan kelas. Bukankah ini kelas? Iya, ini bukan kelas gitu. Ya ta? Gitu. Di Drusul Lughah sudah ta? Sudah dan sudah. Sudah hafal alhamdulillah. Bala, tentu wahai Allah, aku sudah mengimaninya. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi agar hatiku tambah tenang lagi, tambah mantep lagi kalau bahasa kita. Ya, agar hatiku tambah mantap lagi dalam beriman. Qal, Allah berfirman memerintahkan Ibrahim, fakhud arba'atan minat-thair. Kalau begitu ambil 4 ekor burung. Fasurhunna ilaika. Ya. Potong-potonglah burung itu. Tsumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian jadikan, bagilah burung-burung tadi menjadi, atau taruhlah di atas beberapa bukit. Taruhlah beberapa bagian di atas bukit yang berbeda-beda. Tsumma da'uhunna. Kemudian panggillah mereka, burung-burung tadi. Ya'ti naka sa'ya, niscaya dia akan mendatangi kamu dengan cepat. Wa'lam, dan ketahuilah, annallahu azizun hakimun. Ketahuilah bahwasanya itu Allah adalah zat yang maha perkasa, maha bijaksana. Aziz itu maha perkasa, hakimun maha bijaksana. Ya, ada kosakata yang belum dipahami? Jelas ya? Terus lanjut dibaca lagi. Pak Hartono, Pak Sri, monggo Pak. Hadhihi amsilatun. Ya. Hadhihi amsilatun has. His. Hisiyatan. Hisiyatun. Hisiyatun. Waqa'at. Waqi'atun. Waqi'atun. Tadullu. Ala. Imkan. Imkana. Ala setelah Allah Pak. Imkani. Ala imkani ihya. Ihya'ul mauta. Mudhafun ilaihi. Imkani ihya'il mauta. Mauta. Wa qad sabaqat al isyaratu ila ma ja'altahu Allah ta'ala min ayyati Isa bin Maryam fi ihya il mauta wa ikhrajihim min kuburihim fi idnillah ta'ala. Ya, ulangi Mas Ismail.
فهذه أمثلة حسية واقعة تدل على إمكان إحياء الموتى وقد سبقت الإشارة إلى ما جعله الله تعالى من آيات عيسى بن مريم في إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم بإذن الله تعالى. نعم ترجم. Dan ini maka ini adalah contoh-contoh indrawi yang terjadi apa yang realita itu kan yang realita waqi'atun itu realita tadullu ala imkani ihya'il mauta yang menunjukkan atas mungkinnya menghidupkan orang yang telah mati dan sungguh telah lalu isyarat yang menunjukkan kepada apa yang Allah jadikan dari ayat-ayat Isa bin Maryam. Apa maksudnya ayat Isa? Mukjizatnya Nabi Isa. Itu di pembahasan apa? Kok dikatakan sabakot itu apa? Telah berlalu isyarah pada pembahasan apa? Al-imanu birusul. Iman kepada para rasul. Ya dah? Pada iman para rasul itu dipelajari tentang apa? Mukjizat-mukjizat gitu kan? Ya enggak? Sudah kita baca lah. Sudahlah. Masa belum? Al-imanu bil kutub yang bahas kita. Kita kan ilmanu bil malaikat. Ya toh? Kita ilmanu bil malaikat. Terus ilmanu bil rusul. Terus pembahasannya siapa? Kan sudah di Ustaz Abdul Latif sama apa? Ustaz Abdul Latif baca. Ilmanu bil rusul. Belum dibahas sampai itu. Ya. Jadi ini pada pembahasan itu al-imanu birrusul nanti dijelaskan mukjizat-mukjizat para rasul atau pada pembahasan al-imanu billah itu kan pada pembahasan al-imanu billah pada pembahasan yang lalu iman kepada Allah apa itu bukti apa bukti bahwasanya Allah itu ada gitu bukti bahwa Allah itu ada. Ya. Kemudian di situ saya membawakan apa? Dalil-dalil hissi yang menunjukkan bahwa Allah itu ada. Contohnya apa? Dikabulkannya doa. Kemudian ayatul anbiya. Apa ayatul anbiya maksudnya? Mukjizat-mukjizat para nabi. Ya enggak? Sudah kita bahas itu, al-imanu billah. Sudah belum? Dan sudah berlalu. Ya, tinggal kenangan. Baik. Lanjut. Ulangi waqad sabaqatil isyaratu dan telah berlalu isyarat yang menunjukkan kepada apa yang Allah jadikan dari mukjizat-mukjizat Isa bin Maryam dalam menghidupkan orang mati dan mengeluarkan mereka dari kubur-kubur mereka dengan izin Allah Ta'ala. Iya. Fahadi amsilatun, maka inilah contoh-contoh yang hissiyah, bisa dirasakan oleh manusia. Waqi'atun, yang realita, terjadi beneran gitu ya, dalam kehidupan manusia. Tadulu ala imkani ihya'il mauta, yang itu menunjukkan mungkinnya dihidupkannya kembali orang yang sudah mati. Waqad sabaqatil isyaratu dan sungguh telah berlalu isyarat kepada apa yang telah Allah jadikan daripada mukjizat-mukjizatnya Isa bin Maryam dalam menghidupkan orang yang sudah mati wa ikhrajihim min kuburihim dan mengeluarkan mereka dari kubur-kubur mereka biidznillah taala dengan izin Allah Ta'ala.
Ya, ini contoh-contoh ya, ataupun dalil hissi. Dalil-dalil hissi yang menunjukkan bahwa Allah itu mungkin dan sangat mungkin untuk bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Jadi bukti yang membuktikan bahwasanya Allah itu mampu menghidupkan kembali orang yang sudah mati dijelaskan di sini apa? Ada dalil syar'i, ada dalil hissi, ada dalil akli. Dalil syar'i sudah kita bahas. Kemudian dalil hissi, maka beliau mendatangkan 5 contoh. 5 contoh di kehidupan dunia Allah memperlihatkan kepada manusia ini bagaimana Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Di 5 tempat di dalam surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, kemudian berikutnya ini adalah dalil akli, bukti-bukti secara akal. Baik, kita baca dulu Al-Misalul Khamisu. Ya, mulai. Fi kisati Ibrahim al-Khalili hina sa'ala Allah ta'ala an yuriyahu kaifa yuhyil mauta. Terus lanjut dong. Kita cari fiilnya. Kita cari fiil dari yang kita baca pada contoh kelima ini. Silakan. Lafaz ta'ala diabaikan. Ya, 28 fiil ya. Kamu berapa, Pak Sri?
Banyak, enggak dihitung. Baik, coba al-misalul khamisu fi qissati Ibrahim al-Khalili hina sa'ala Allah Ta'ala ayyuriyahu kaifa yuhyil mauta. Sampai di situ sebutkan fiilnya, Pak Eko. Sa'ala, terus yuhyi, terus. Oh, enggak sampai situ, Pak. Coba sampai kaifa yuhyil mauta, sampai itu tok. Yuhyi, yuria, ya. Ada tiga fiil ya. Sa'ala, yuria, yuhyi. Bagus. Sa'ala fiil apa, Pak Eko? Mudhari'nya. Bagus. Yuria fiil apa? Mudhari, fi'il madinya? Maksud yaro. Yaro sama-sama mudhari. Salah. Aro, aro, yuri. Aro, yuri. Asalnya apa? Hah? Asalnya apa? Ar'a. Ar'a, yuri itu asalnya. Jadi aro yuri. Sudah kita tuliskan tadi, mohon tulis dulu. Ra yuri karena asalnya roa yara gitu asalnya. Roa yara terus jadi ra yuri gitu. Nah, aro yuri. Kenapa bacanya yuri ya, Pak? Yuria bukan yuri kan, aro yuri bukan yuria. Kenapa ikhwah? Eh? Kok bacanya yuria bukan aro yuri, yuri gitu? Karena mansub. Kenapa mansub? Ada an di depannya, an yuria gitu kan. Ya enggak? An yuria. Kalau tanpa an bacanya yuri. Karena ada an bacanya mansub. Jadi yuria. Yuhyi fi'il apa, Pak Eko? Madinya ahya yuhyi. Yuhyi dibaca apa ini? Marfu, mansub atau majzum? Yuhyi atau yuhyia bacanya tadi? Apa ikhwan bacanya tadi? Yuhyi. Kenapa yuhyi? Marfu. Kenapa marfu? Enggak ada penasob dan pen jazam. Gitu. Maka kita bacanya apa? Yuhyi. Lanjut. Fa amarallahu ta'ala an yatbaha arba'atan min at-tayr wa yufariquhunna jazaan 'ala al-jibali allati hawlahu thumma yunadihinna falta'ilmul ajza'u ba'dhuha ila ba'din. Sampai itu sebutkan fiil-fiilnya. Mas Adi, amara, terus yatbaha, terus yufariqo, na'am. Ajza'an isim apa? Yunadi, bagus. Tal ta'imu, gitu. Tal ta'imu, baik. Berarti ada berapa tadi? Lima fi il amaro tadi apa fi il apa? Oh, amaro wa amr. Amaro fi il fi'il ma madhi. Amaro ya muru. Amrnya apa? Pak, Pak Sri. Amaro ya muru. Amrnya amaro ya muru. Apa, Pak Koniman? Amaro ya muru. Amrnya
Maksud amr, amaro, ya'muru, amr, maksud gitu. Mas Isman, apa fi'il amr dari amaro ya'muru? Amru, salah. Mas Mahfud. Mur. Akala ya'kulu kul. Akhoda ya'kudu khud. Amaro ya'muru mur. Sa'ala yas'alu sal. Gitu ta. Iya ta? Ya. Amarnya mur. Baik. Yat baha fi'il apa ini mas Waskito? Matinya dabaha yat bahu. Kenapa bacanya yat baha? Adaan, bagus. Wa yufarriko. Yufarriko ini fi'il apa ini mas Sa'ad? Matinya farroko yufarriku. Lah kok yufarriko? Kok bacanya tadi yufariko? Jawabnya atof ke yatbaha, menyembelih dan mencincangnya dan membagi baginya, mengelompok-kelompokkannya, memisah-misahkannya. Yufariko. Summa yuna yunadihinna. Yunadihinna ini baca mansub juga bisa karena atof ke. Summa yunadiyahunna gitu. Karena summa kan huruf atof. Ya kan? Jadi menyembelih, memotong-motong dan memisah-misah lalu apa itu? Memanggilnya yunadiyahunna. Yunadiya fi'il apa Mas Hadnikom? Matinya amarnya. Nadi. Masdarnya apa Mas Arif? Masdar pertama. Nada yunadi munadatan nidaan terus nidaan. Nah, terus munadin dan seterusnya. Fatal ta'imu, tal ta'imu fi'il apa ini Mas Giri? Matinya ilta'ama yalta'imu. Kok talta'imu di sini bukan yalta'imu? Karena dibuat mu'annas. Kenapa dibuat mu'annas? Fa'ilnya jamak taksir ghairul akil, gitu. Fa'ilnya jamak taksir ghairul akil, maka dibuat mu'annas. Asalnya ilta'ama yalta. Kalau buka kamus manual ini bukanya apa ini? Laima atau ya laama? Laima yal amu. Laima yal amu terus ikut ifta'ala jadi ilta'ama. Terus wa ya'tina ila ibrahim sa'ya wa fi dzalika yaqulullah ta'ala wa id qala ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min. Sampai situ. Bukan fiilnya Pak Sri. Ya'ti terus. Yakulu dulu tuh. Fi dalika yakulu tuh. Yakulu terus. Kola. Ari. Tuhyi. Kola. Tukmin. Ya bagus. Ya'ti fiil apa Pak Sri? Ya'tina fi'il apa? Mudhari. Madinya? Apa ikhwah? Ata. Ata ya'ti. Lah kok ya'tina? Dhamir hun? Hunna. Ya'ti ya'tiyani ya'tuna ta'ti ta'tiyani ya'tina. Iya tak? Ya'ti ya'tiyani ya'tuna ta'ti ta'tiyani yaktina huna. Ya kan? Nah, itu fa'ilnya berarti nun nun niswa. Yakulu dah mudhari ya ini. Matinya qala.
Terus kola sudah sering kita bahas. Ari tadi apa Pak? Fi'il apa ari? Ayo, ari fi'il apa ari? Ala. Apa ya Pak? Amr dari apa? Aro yuri amarnya ari. Aro yuri iroan murin muron ari la la tukri. Ari la tukri atau ari la turi muron. Ari la turi muron. Uria yuro. Uria yuro. Ari fi'il amr, fa'ilnya mana? Mas Isman? Oh, salah, ni itu nunnya nun wikoyah ya mutakalim sebagai apa ikhwah? Tunjukkanlah padaku, berarti aku jadi apa? Maf'ul bih toh, lah fa'ilnya? Domir mustatir takdirnya anta lo amr kok. Iya toh? Ya, contoh ijlis fa'ilnya dhamir mustatir anta toh? Uktub dhamir mustatir anta. Ari dhamir mustatir anta. Kaifa tuhyil mauta tuhyi fi'il apa, Pak? Apa Sri? Tuhyi tadi. Fi'il mudhari, madinya ahya, ahya yuhyi. Lah kok tuhyi? Anta ya dhamir anta. Anta siapa di sini? Anta Allah ya. Bagaimana engkau ya Allah menghidupkan orang yang mati? Qala dia berfirman. Dia siapa? Allah. Awalam tu'min? Tu'min fi'il apa ikhwah? Mudhari. Madinya amana yu'minu. Dhamir anta tu'minu. Kenapa bacanya tu'min? Karena jazm memasukkan lam. Berikutnya, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayka thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a. ثُمَّ دَعُوهُنَّ يَعْتِينَكَ سَعْيَا وَعَلَمْ هَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Mas Ahmad, sebutkan fiilnya. Satu. Dari kola tadi. Dua. Yatma'inna. Tiga. Kola lagi. Terus. Khud. Sur. Lagi. Ija'al. Uda'u yaktina wa'lam. Bagus. Qala sudah kita bahas ya. Qala jelas. Kemudian yatma'inna fi'il apa ini? Sama madinya itma'anna yatma'innu masdarnya. Ayo. Itma'anna yatma'innu apa Mas Ismail? Itmi'nanan. Iqsha'arra yaqsha'irru iqsi'radan. Itma'anna yatma'innu itmi'nanan. Bab berapa ini? Bab 22, bab terakhir. Terus qala sudah khud fi'il amr dari akhadha ya. Fasurhun nasur fi'il amr dari sa'sara yasuru. Soro yasuru suru. Bukan soro yasiru tapi soro yasuru. Ija'al fi'il amr. Uda'u fi'il amr. Ya'ti sudah. Wa'lam fi'il amr. Baik. Terakhir. Fahadihi amsilatun hisyatun waqi'atun sampai seterusnya. Mana fi'ilnya? Mas Arif. Tadullu. Sabaqat ja'ala kolas. Ya toh? Ya sudah. Tadulu fi'il apa? Madi mudara'nya? Mudari. Madinya?
dalla ya dulu. Lah kok tak dulu? Karena mu muannas. Ya toh? Ini fa'ilnya dhamir mustatir hiya kembali ke amsilah ya. Terus sabaqat fi'il. Ayo. Madhi mudhari'nya sabaqa yasbi yasbiku. Sabaqa yasbiku. Terus ja'ala yaja alu. Dah selesai. Insyaallah. Ini isimnya belum kebahas loh. Ya kan? Isimnya belum kebahas. Berarti untuk PR. PR-nya ini nyari yang mansub sebagai apa dah. Karena yang susah itu mansub toh. Yang susah mansub. Paling mudah itu majrur tapi paling banyak digunakan. Ya kan? Isim majrur ini sebabnya mau loro. Masbukun biar mijarin sama mudhof ilaih. Tiganya apa? Tawabi. Tapi itu paling sering digunakan majrur. Mansub itu banyak tapi penggunaannya lebih sedikit. Ya kan? Gitu. Mansub kan sebabnya ada 11, ada 12 bahkan kan sama tawabi. Ya dari yang kita baca tadi antum tentukan mana yang mansub sebagai apa. Termasuk yang mabni. Insyaallah kita evaluasi besok pada pertemuan hari Kamis insyaallah taala. Fa nakhtatim liqa'ana hadzal ya ikhwah fa nasallahu taala. Kita minta kepada Allah agar menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.